Okey, video kali ni aku nak bedah jersey Perak Home 2023 guys. Dari segi kain apa semua dah memang dah mantap eh. Dia ada features dia, iaitu dia. So untuk jersey ni ada benda yang aku nak kritik sikit, iaitu yang first kali. Assalamualaikum Fanatic JC sekalian, welcome back to Trafis TV. Aku ucapkan terima kasih banyak-banyak pada korang yang dah subscribe. Tanpa korang siapalah Trafis TV ini. Aku tahu video ni lambat keluar ialah sebab dia orang release bulan Januari, tapi sekarang dah bulan Februari kan. So aku jujur, aku kata sebenarnya aku tak nak buat pun pembedahan JC Perak Home ni, sebab tengok biasa je JC ni, macam tak ada benda yang aku nak ulas lebih lanjut lah. Dan korang pun dah tahu JC ni macam mana kan. Tapi aku berfikiran sebab JC ni bukan biasa-biasa lah. So first kali kita tengok dia punya packaging lah. Of course lah, dekat Trafish ni kalau tak tengok packaging tak sah lah. Okay. Zip lock punya. Okay. Dia ada putih-putih sikit lah macam tu. Aku suka bunyi dia. Dan yang bagus ni dia ada tulis Perak FC, Cita. So ni memang Cita buat eksklusif untuk JC Perak lah, sebab dia ada Perak FC kan. Belakang tak ada apa-apa kecuali ada website semua lah. Okay, so tak buang masa, marilah kita bedah. Bawa dulu. Bawa kedai. So ni adalah JC Perak player issue yang sebiji sama macam player pakai. Okay. Dah nama pun player issue kan. Okay, so first kali kita tengok hang tag dia. Hang tag pun Trafish review juga. Okay, so hang tag dia nice. Dia buat custom hang tag untuk Perak. Dalam dia pakai ada cool fit. Okay. Nama biasa sangat, letaklah nama raw sikit kan. Tapi tak apa, hang tag dia aku suka. Ada effort lah untuk hang tag ni kan. Kenapa aku berfikiran aku daripada aku tak nak buat video bedah JC ni, lepas tu aku buat. Sebab first kali diorang ada filosofi lah dekat JC Perak ni. JC ni ada features yang tersendiri. Okay, itu jadi aku akan cerita. So first kali kita tengok dia punya design dan template dia dulu lah. Okay, so first kali dia pakai collar V-neck. V-neck macam ni, bukan overlap tapi dia sambung macam ni, memang nice. Dia pakai ni getah. Okay, ni getah. Lepas tu aku suka dia ada orang kata apa, lining kuning ni lah. Dia tak adalah solid hitam je kan. Memang terbaik lah. Lepas tu dekat inner neck ni dia ada labelling. Labelling ni pun nice, walaupun sama macam yang musim lepas, tapi tak apa, ni okey je. Ni hip press lah. Hip press. Kalau dia pakai macam ni, pakai jahit macam ni, dia letak kat sini tak selesa lah. Kat bahu dia ada panel hitam putih. Lepas tu ni dia panel lah. Sekejap lagi aku tunjuk bahagian dalam dia. Ni boleh tunjuk lah bahagian dalam dia sikit. Okay, lepas tu dekat lengan ni pakai lengan biasa. Lengan biasa macam ni lah. Macam t-shirt tu, tak ada raglan ke apa. Lepas tu dia ada sleeve cuff dan material. Material untuk sponsor material tulisan ni, dia bukannya press yang flat. Ini dia pakai yang timbul lah. Tulisan-tulisan ni boleh rasa lah. Tu ada sambung kepada side panel dia lah. Side panel dia pun ada. Dari segi kain apa semua dah memang dah mantap eh. Dia ada features dia, iaitu dia bila korang beli JC ni, korang boleh daftarkan JC yang ni, JC yang korang punya ni, atas nama korang lah. Korang kena scan QR ni, lepas tu isi borang dalam tu lah. Okay. Itu memang aku suka lah. Maknanya kalau korang jual JC ni ke orang lain pun, bila orang tu scan JC ni tetap korang punya, walaupun dah berpindah milik lah. Nice. Okay, dekat sini dia ada motif 12 daerah dekat Perak lah. Tengok depan-depan je ni, kena tengok dengan teliti baru korang nampak lah corak daerah tu. Okay, lepas tu dekat sini dia ada authentic punya stiker. Ni korang boleh cabut lah. Okay, first time aku tengok dia orang letak dekat JC. Selalunya dekat topi yang atas ni, macam ni. Tapi ni letak dekat JC. Okay, jangan lupa buka eh. Lepas tu dekat logo Cita ni, steam tu, tengok dia punya material ni. Sedap. Ini heat press dan dia dia timbul. Okay, senang cerita timbul lah. Okay, memang sedap lah. Lepas tu dia dekat dada ni macam biasa, macam musim lepas, diorang letak patch
ataupun perisai Perak ni lah. Walaupun bendera Perak sepatutnya melintang, tapi ni buat menegak, tiru ala-ala Itali punya patch Scudetto tu kan. Tapi patch Scudetto yang Itali tu hanya tim juara Serie A je yang pakai. Tapi untuk Perak ni tak, dia orang bukan juara liga mana-mana, dia orang just letak je lah. Macam Johor pun dia orang ada yang bulat macam Itali tu kan. Okey, untuk material logo dia kali ni dia agak lain sikit daripada yang musim lepas. Kalau musim lepas ni dia heat press dan dia flat sikit, ada rasa timbul tulisan Perak tu. Tapi untuk kali ni, oh, dia full silikon. Lepas tu tebal, aku suka. Lepas tu dia boleh rasa tulisan Perak, lepas tu PFC, boleh rasa semua ni. Memang terbaik. Sedap tu rasa ni. Dia silikon getah lah. Dan untuk kain dia, kain dia, dia bukan macam musim lepas, jauh berbeza. Kali ni dia pakai kain lain. Okay, kain dia aku boleh kata dia agak ringan. Nampak dalam dia. Dia kain dia ada texture, dia macam jacket lah kain dia. Kain dia licin, lepas tu memang ringan. Memang aku boleh kata dia upgrade lah daripada musim lepas yang pakai tenun yang standard. Tenun yang dia orang memang dah ada mold dia. Yang ni dia buat tenun yang apa, ataupun jacket yang khas lah untuk GC Perak ni. Dia custom kan, so memang terbaik lah. Okay, belakang dia kain lain. Belakang ni bukan kain jaket tenun tu, tapi dia kain netting, iaitu kain yang orang kata apa, kain yang macam ni. Netting tu maksudnya dia macam jaring sikit lah. Dia bintik-bintik sama je semua. Kalau macam kain yang depan ni, dia kain jaket dan dia ada bercorak lah. Nampak? Dia bercorak. So untuk jersey ni, ada benda yang aku nak kritik sikit, iaitu yang first kali dia orang punya kat tepi ni, dia letakkan sponsor macam hard sell sangat nak promote brand corporate. Kalau dia orang letak slogan kelab kejar yok kejar ke, Perak FC ke, ataupun The Boss Gauros ke, memang dah nice lah. Asalkan ada kena mengena dengan kelab. Okey, itu yang first aku nak kritik. Yang secondnya, diorang punya team media lah. Team media diorang, diorang kan lancarkan GC sekali dengan player baru. So, aku ingatkan GC ni tak ada filosofi, tak ada elemen kelab. Rupanya ada. Lepas beberapa hari atau beberapa minggu barulah team media diorang release video pasal GC ni lah. Apa maksud grafik ni, baru lah diorang bagi tahu. So, benda tu lambat lah. Aku cadangkan, mula-mula tu video pengenalan Hadi Fayyad tu pakai GC lama. Okay. Sebab Trafis dah bagi rating dah masa diorang tunjuk GC baru tu yang tak ada elemen apa-apa tu. Trafis ingat ke tak ada elemen, rupanya ada. So yang second nak komplain, yang benda ni okey je pada aku, tak ada masalah. Tapi lagi better diorang letak lah benda yang elemen berkaitan dengan kelab. Okay, so sekarang ni Liga Malaysia tak ada peraturan GC lagi. Macam Liga luar, diorang tak bagi letak brand corporate dekat sini, tak bagi. Lepas tu dekat lengan, dekat tepi ni pun tak bagi. Sebab tu kita tengok GC Premier League, La Liga, Serie A, tak ada kelab pun yang letak brand corporate diorang kat sini ataupun kat belakang ni. Okay, jangan salah faham, benda ni bagi aku okey je. Tapi lagi better, aku cakap lagi better kalau diorang letak benda yang berkaitan dengan elemen dan filosofi kelab lah. Okay, so kita tengok dalam ni pula. Okay, dalam ni macam ni, dia pakai kain berwarna putih. Kain putih lah, dia bukan pakai kain dye. Kau pakai kain dye? 1 hour later. Okay, macam ni lah, dia pakai kain putih. Itu ada teknikal sikit, aku pun malas nak terangkan panjang-panjang. Okay, basically macam ni lah, dia orang punya template. Okay, V-neck, semua ada panel kat bahu. Lepas tu sini side panel, macam tu je lah. Sini dia ada wash tag. So baju ni adalah size large. Large. So marilah kita tengok baju ni dekat badan aku. Okay, inilah dia. So dia tak adalah slim fit sangat. Okay, dekat lengan just nice. Selalunya
play issue kan macam slim fit kan, dekat lengan mesti fit, tapi ni tak fit eh. Ha, kita tengok perut macam ni. Okay, dia tak adalah slim fit sangat. Dia perut pun just nice. Ha, size L memang ngam dengan aku lah. Tapi kadang aku risau juga play issue ni kan. Kadang dia ada yang macam Puma dia fit gila dekat lengan ni. Macam tu eh. Sini pun fit. Tapi ni senang cerita korang ambil je size yang biasa korang pakai lah. Tak perlu nak up size lah. Aku pakai jersey ni alhamdulillah selesa. Tak ada rasa panas apa. Sesuai lah, nak casual pun boleh. Nak bersukan lagi lah boleh sebab dia kan play issue kan. So apa pendapat korang tentang JC Perak FC Home ini? Boleh komen dekat bawah. So kalau korang nak dapatkan JC Perak yang ini ataupun yang ini, boleh tekan link dekat description. So ni original lah dua-dua ni. Trafic hanya jual JC original untuk Liga Malaysia saja sebab Trafic support Liga Malaysia lah. So untung jual JC tu dapat bantu Trafic buat konten untuk korang. So terima kasih kepada korang yang dah layan video ni sampai habis. Kalau korang nak tahu info terkini tentang JC, bolehlah usah dekat igjctrafic.neo. Dan kalau korang nak tengok video-video Trafic TV yang lain, boleh tekan kat sini ataupun sini. Dan terima kasih kerana sesapa karat. Kita jumpa di next video.